dari sebuah pesawat ruang angkasa melayang-layang di jagat raya. Mereka berputar-putar mencari seorang anak yang soleh. Hai, saya Zof. Nama kamu Alif, kan? Saya dari planet Cahaya. Planet kami dikuasai Raja Rolim, dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kami meminta bantuanmu. Bantuan naik roket? Asyik! Jalan-jalan keluar angkasa dong. Wow, keren! Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, banyak awan. Zof. Mula-mula sholat subuh, ini 2 rakaat dilakukan menjelang matahari terbit. Lalu sholat duhur, yang ini 4 rakaat dilakukan pas siang. Terus sholat asar, ini juga 4 rakaat waktunya sore hari. Nah, matahari mulai tenggelam saat sholat maghrib. Ingat, 3 rakaat. Terakhir sholat isya, waktunya pas hari sudah malam. 4 rakaat ya. Jadi, sholat itu 5 kali sehari. Kalian rajin sholat kan? Kalau benar, pasti bisa bermain. Di depan ada speaker, gambar, jam, dan tulisan nama-nama sholat wajib. Cihuy, saya menang. Sholatnya boleh nanti nggak ya? Tanggung nih. Dingin. Enakan juga tidur. Kalau kamu sholat berjamaah di... Cihuy! Saya menang. Sholatnya boleh nanti nggak ya? Acara TV udah mulai nih, tapi PR belum selesai. Dingin. Enakan juga tidur. Enak deh kalau pagi-pagi habis sholat kita baca Quran. Naik sepeda yuk, mumpung masih sore. Bangun tidur langsung sholat. Tadi lesnya lama banget, sampai kesorean. Alhamdulillah kalian berhasil. Jadi kalian siap melawan. Asyik, perjalanan kita berlanjut. Kamu dengerin cerita dan baca kru yang ada. Lalu cocokkan nama sholat sunnah dengan memilih salah satu yang tepat. Ingat, harus benar semua ya. Sholat sunnah minta hujan. Sholat sunnah yang waktunya sebelum atau sesudah sholat wajib. Sholat sunnah minta hujan. Oh, antara jam 8 sampai 10 pagi. Sholat khusus yang wajib kifayah bila ada yang meninggal. Sholat sunnah di malam hari tapi bukan di bulan Ramadan. Sholat sunnah memilih antara 2 pilihan. Sholat sunnah di malam hari tapi bukan di bulan Ramadan. Alhamdulillah kalian berhasil. Iya, sholat sunnah itu bagaikan minuman segar. Nah, kalian sudah paham tentang sholat. Bagaimana dengan wudhu kalian? Wudhu merupakan salah satu syarat sah ke sholat. Dalam perjalanan ke masjid kali ini, jangan sampai wudhunya batal. Pilih jalurnya dengan cara mengklik bendera. Dipikir matang-matang ya. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan wudhu kalian. Ayo sampai ke masjid. Ayo, hati-hati menjaga wudhunya, jangan sampai batal. Minum tidak membatalkan wudhu, hanya perjalanan kamu jadi lebih lambat. Thank you.
minum tidak membatalkan wudu, hanya perjalanan kamu jadi lebih lambat. Tertawa dan sendawa tidak membatalkan wudu. Alhamdulillah, Al-Qur'annya sudah kita dapatkan. Oh iya, ini tentang perbedaan pakaian sholat untuk laki-laki dan perempuan yang benar. Kita masukkan ke dalam keranjang yang sesuai. Iya kan? Pakaian sholat yang benar untuk laki-laki dan perempuan. Aduh, contoh-contoh di sini lari ke sana kemari, bikin penasaran. Sholat harus menutupi aurat. Aurat laki-laki mulai dari pusar sampai ke lutut. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Wah, orang-orang ini dengan sholat berjamaah ada 3 perempuan dan 3 laki-laki. Kalau jamaah, susurannya gimana? Ayo, pindahkan orang yang pas ke sajadahnya. Kalau udah, klik OK. Misalnya, yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang. Yang paling depan disebut imam, yang di belakang disebut makmum. Ingat. Alhamdulillah banget, kita siap ngelanjutin perjalanan. Ayo, sebentar lagi istana raja udah dekat. Tingkatkan semangat, Zof. Tunggu dulu. Kamu memang harus melawan robotnya si Raja Zolim dengan pistol itu. Pelurunya beda-beda. Pilih yang sesuai dengan huruf matobi yang diucapkan ya. Lalu tembakin deh ke musuh. Tapi nilai kamu harus 100. Terus kalau kamu ketembak musuh, nilai kamu berkurang. Alif. Gak. Ya. Ali. Fa. Wow. Yu. Wow. Yu.